Oke, selamat jatra, selamat tengah hari, salam reformasi, selamat berpuasa. Ini adalah sidang media saya daripada pejabat saya di Klang Central Meru. Kenyataan media saya pada hari ini adalah berkenaan dengan penyelewengan dana sedik yang dihaskan untuk golongan miskin India di Parlimen Kapak. Saya telah dikunjungi oleh beberapa pelajar dari College Bayu Kapa pada 10 Jun 2017 hari Sabtu yang lepas berkenaan isu penyelewengan dana sedik. Pelajar-pelajar ini telah mengikuti kursus sijil kemahiran elektronik yang ditaja penuh oleh sidik di bawah jabatan Perdana Menteri. Sidik adalah ringkasan kepada Socio-Economic Development of the Indian Community atau Program Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat India. Seperti yang diketuai umum, kursus-kursus yang ditawarkan di bawah sedik sewajarnya untuk golongan muda, miskin, dari kaum India dan ia bertujuan untuk menaikkan sosioekonomi masyarakat India di Malaysia. Saya menerima baik segala usaha dari mana-mana pihak untuk menaikkan taraf dan tahap sosioekonomi masyarakat India di Malaysia. Namun begitu, saya mempercayai bahawa terdapat elemen-elemen penyelewengan dana sedik yang telah diberikan kepada College Bayu. Pelajar-pelajar College Bayu ini telah mendaftarkan diri mereka untuk kursus di college tersebut kerana kursus yang ditawarkan adalah daripada Kerajaan Persekutuan. Kursus adalah secara percuma dan allowance hari hidup sebanyak RM400 akan diberikan kepada mereka. Ini adalah faktor-faktor yang telah menyebabkan mereka memilih untuk mengikuti kursus ini di College Bayu. Walaupun pelajar-pelajar ini telah mengikuti kursus di College Bayu untuk tempoh masa hampir 5 bulan, tetapi bayaran allowance sara hidup tidak diberikan seperti yang dijanjikan. Keadaan dan laporan yang dilakukan oleh pelajar-pelajar ini telah membangkitkan beberapa persoalan yang wajib dijawab oleh pihak-pihak yang berkenaan. A. Apakah kriteria yang telah digunapakai oleh Kementerian Pengajian Tinggi untuk menaikkan taraf Institut Perkhidmatan Teknikal Bayu kepada College Bayu pada tahun 2004? B. Apakah institusi ini mempunyai dua lesen perkhidmatan untuk beroperasi, iaitu Institut Perkhidmatan Teknikal Bayu daripada Kementerian Sumber Manusia dan College Bayu daripada Kementerian Pengajian Tinggi? C. Adakah kajian atau penyelidikan telah dilakukan oleh Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pengajian Tinggi maupun sedik sebelum memberi kebenaran kepada College Bayu menawarkan perkhidmatan mereka sebagai pusat bertauliah? D. Apakah College Bayu bersedia dari sudut infrastruktur dan kelengkapan khusus sebelum menawarkan khusus ini kepada pelajar setempat? Jika ada, siapa yang telah menyemak, menilai dan meluluskan College Bayu untuk membolehkan mereka menawarkan kursus-kursus yang ditawarkan? E. Apakah modul pelajaran atau modul kursus telah disediakan dan dibekalkan oleh pihak College Bayu kepada pelajar-pelajar tersebut atau kepada pihak kementerian sebelum mendapat kelulusan untuk menawarkan kursus tersebut? F. Apakah kriteria yang digunapakai oleh sedik untuk menaja dan membiayai kursus yang ditawarkan oleh College Bayu? G. Apakah pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pengajian Tinggi dan sedik terhadap segala perkhidmatan dan kursus yang ditawarkan oleh College Bayu? H. Apakah sedik membenarkan pihak institut atau college untuk memotong allowance sara hidup
atas alasan pelajar-pelajar ini mengikuti kursus sampingan. I. Apakah SEDIC memantau segala pembayaran allowance sara hidup dan memastikan ianya sampai ke tangan pelajar dengan sewajarnya? Bilakah pihak SEDIC telah meluluskan dan mendepositkan allowance sara hidup pelajar kepada Kolej Bayu untuk diberikan kepada pelajar tersebut? Berapakah jumlah allowance yang telah didepositkan kepada Kolej Bayu dan ianya merangkumi untuk berapa pelajar? J. Apakah tindakan SEDIC setelah mengetahui terdapat laporan polis terhadap Kolej Bayu? Adakah siasatan telah dilakukan? Sekiranya siasatan telah dilakukan, apakah status siasatan? K. Apakah SEDIC membenarkan pelajar sekolah yang masih bersekolah untuk mengikuti kursus sijil kemahiran? Bukankah kursus sijil kemahiran ini dikhaskan untuk pelajar kelepasan PT3, SPM atau pelajar tercicir? Jika ianya dibenarkan, dari mana Kolej Bayu mendapat kelulusan tersebut? Adakah pihak SEDIC memantau situasi ini? L. Adakah kesemua pelajar yang mengikuti kursus di Kolej Bayu sebenarnya adil sebagai pelajar atau hanya mempunyai kehadiran atas kertas sahaja? Adakah pihak SEDIC memantau situasi ini? Saya telah menuntut 12 jawapan kepada 12 soalan saya daripada pihak Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pengajian Tinggi dan SEDIC kepada semua 12 soalan yang saya bangkitkan dalam tempoh masa 48 jam. Kegagalan mana-mana pihak untuk menjawab soalan-soalan di atas secara telus akan memberikan saya ruang untuk meneruskan agenda untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kes pelajar-pelajar ini. Itu saja kenyataan media saya untuk hari ini, lebih kepada persoalan, dan saya harap masa yang telah diberikan 48 jam itu digunakan sebaik mungkin oleh Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pengajian Tinggi maupun pihak SEDIC untuk menjawab. Jika Jabatan Perdana Menteri nak membantu ketiga-tiga pihak ini untuk menjawab pun, saya silakan, sebab yang penting untuk situasi ini adalah kita tidak mahu melihat golongan miskin India semakin tercicir dan semakin dipergunakan oleh mana-mana pihak yang diberikan tanggungjawab untuk menjaga sosioekonomi mereka. Jadi masa yang saya tetapkan selama 48 jam itu adalah mandatory, dan saya menuntut jawapan daripada kesemua pihak yang saya sebut di atas. Saya juga ada bersama saya 3 pelajar yang telah berjumpa dengan saya dan membawa kes ini untuk perhatian saya. Di sebelah kiri saya adalah saudari Puspa Dewi, anak perempuan Natarayan, pelajar yang telah mengikuti kursus tersebut di kolej tersebut dan telah membuat laporan polis mengatakan beliau adalah mangsa kepada keadaan-keadaan yang telah saya bangkitkan tadi. Di ujung sana adalah saudari Manggia Karsi, anak perempuan Sevalingam, juga pelajar kolej tersebut, mengikuti kursus SEDIC ini dan juga menjadi mangsa. Dan di sebelah kanan saya adalah saudari Saundariah, anak perempuan Gunasegar, yang juga pelajar daripada kolej tersebut dan juga menjadi mangsa kepada kes ini. Mereka hari ini telah menyediakan satu kenyataan media juga. Kenyataan media ini adalah kenyataan bersama yang akan dibacakan oleh saudari Puspa Dewi, anak perempuan Natarayan, bagi pihak mereka. Saya mempersilakan. Laut.
saya dari ya, pelajar ya. Okay. Kami pelajar College Bayu Kapal secara bersama membuat kenyataan media ini. Okay. Kami telah memulakan kursus pada bulan Februari 2007 di College Bayu Kapal dalam kursus sijil kemahiran elektronik yang ditajakan 100% oleh SIDIC di bawah Jabatan Perdana Menteri. Semasa kami mendaftar untuk mengikuti kursus ini, kami telah dijanjikan dengan perkara-perkara berikut, iaitu pertama, kursus kemahiran elektronik termasuk kursus persolekan pengantin iaitu bridal secara percuma. Kedua, sijil kursus rasmi daripada Kementerian Sumber Manusia. Ketiga, allowance sara hidup RM paratup setiap bulan mulai bulan Februari 2017. Sehingga hari ini, kami telah belajar hampir 5 bulan dan sepatutnya telah menerima alam sara hidup sebanyak RM 2,000. Namun begitu, pihak Kolej Bayu sebaliknya hanya membayar alam sara hidup seperti berikut. Yang ini, Saundria, anak perempuan Guna Segera, yang menerima alam RM 300 daripada RM 2000, dan saya Puspa Dewi menerima allowance RM 600 daripada RM 2000, dan yang ni Manggaya Garsi anak perempuan Siolinggam yang menerima allowance RM 600 daripada RM 2000. Okay, kami percayai bayaran yang dilakukan oleh pihak Kolej Bayu tidak seperti yang dijanjikan pada awalnya dan juga tidak seperti yang disarankan oleh pihak SIDIC. Oleh sebab alam sara hidup yang diberikan kepada kami berbeza daripada yang sepatutnya, kami telah berjumpa dengan pihak Kolej Bayu untuk bertanya tentang perkara ini. Pihak Kolej Bayu telah menjelaskan kepada kami, daripada RM 400, pihak Kolej Bayu telah memotong RM 100 untuk kursus elektronik dan RM 200 untuk kursus persolekan pengantin iaitu bridal, walaupun tanpa pengetahuan dan persetujuan kami. Tambahan kepada itu, dalam perjumpaan di pihak Kolej Bayu juga telah menggunakan bahasa yang tidak sopan dan telah menghina kami. Kami mendapati diri kami telah ditipu sepanjang pelajar di Kolej Bayu di bawah kursus tawaran oleh SIDIC. Maka kami telah melakukan satu laporan polis pada 24 Mei 2017 di Balai Polis Kapal mengenai isu ini. Seterusnya, seorang wakil SIDIC bernama Encik Murgan telah berjumpa dengan kami pada 25 Mei 2017 pada awalnya di Kolej Bayu dan selepas itu di restoran Selvom Kapal. Kami telah memberi penerangan kepada beliau dan beliau berjanji akan berjumpa dengan kami dan pihak Kolej Bayu pada 29 Mei 2017 untuk menyelesaikan isu ini. Namun begitu, tiada sebarang perjumpaan pada hari tersebut. Pihak SIDIC secara sendiri tidak menghubungi kami sehingga hari ini, walaupun terdapat beberapa percubaan dari pihak ketiga yang enggan membantu kami pada awalnya. Kami adalah pelajar yang komited, yang mempunyai rekod kehadiran setiap kelas. Kami membuat keputusan yang tidak meneruskan kursus di Kolej Bayu setelah mencetuskan isu ini dan setelah kami mengalami penghinaan. Kami amat kecewa kerana tiada pihak yang bersungguh-sungguh untuk membantu kami. Kami juga tertekat untuk meneruskan perjuangan ini kerana kami tidak sanggup melihat kami dan pelajar lain menjadi mangsa seperti ini. Kami menuntut supaya bayaran allowance sara hidup kami dibayar sepenuhnya tanpa sebarang pemotongan untuk tempoh masa kami belajar di Kolej Bayu.
Kami juga bersedia untuk meneruskan kursus kami di kolej yang lain sekiranya cadangan yang dikemukakan adalah munasabah. Kami hadir berjumpa dengan YB Manimanan Gowin, Ahli Parlimen Kapar pada 10 Jun 2017 dan beliau bersetuju untuk membantu untuk membawa kebenaran dalam isu ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Manimanan Govindan dan semua individu pihak dari Parlimen Kapar yang telah membantu dalam percubaan untuk menyelesaikan masalah ini. Sekian, terima kasih. Okey. Itu adalah saudari Puspa Dewi Natarajan. Alright. First time bersua muka dengan media dan kamera sebegini. Alright. Ada persoalan yang dibangkitkan, yang akan dibangkitkan. Ada apa persoalan dia? Selain daripada tiga orang, ada berapa lagi student yang dalam situasi yang sama? How many student? Lebih kurang. Lebih kurang dalam 200 orang lah. 200 orang yang ikut khusus. Ikut khusus sidik. Khusus sidik. Batch yang sama. They all started in the month of February. Yeah. Okay. So all of them are involved in this kind of situation? Yes. Alright. Bermasa ada 200 pelajar yang telah mengikuti. Ada beberapa batch? Or one batch? One batch. Iaitu bila mula? February. 2017. February 2017. Okay. This is the advertisement at the beginning, right? This is the advertisement in the beginning. You can see this Institute Perkhidmatan Teknikal Bayu, it's here, and the promotion of SEDIC is here. And if you look at the column here, it is 400 ringgit per month. And nothing mentioned about khusus elektronik sampingan, nothing mentioned about khusus persolekan sampingan, di mana duit itu akan dipotong dan sebagainya. This is what was used to enroll the students. They came for this. Di mana ada khusus sampingan dan pemotongan sampingan, tidak ada kena-mengena dengan dasar awalnya mereka mendaftar diri mereka untuk mengikuti khusus ini. So, sesuatu yang perlu diselidik dan dikaji. Mana datangnya tiba-tiba khusus sampingan, mana datangnya pemotongan. Kita ada sebagai contoh seorang pelajar ni, dia datang daripada Teluk Kemang, Port Dickson. Alright. Kalau RM400 dipotong RM100 untuk elektronik dan RM200 untuk bridal, bagaimana pelajar ini yang datang daripada luar kawasan Port Dickson, Teluk Kemang, Negeri Sembilan, nak sara hidup dia dengan RM100 di Parlimen Kapar. Saya ingin menarik perhatian media yang ada. 30 tahun yang lepas, saya mengalami situasi yang teruk di mana saya dengan keluarga saya terpaksa makan roti. Tahu roti Gardenia? Masa itu bukan lagi Gardenia lah kan? Saya beli, keluarga saya kena beli roti, kami kena kira dan share untuk adik-beradik kami, dan kami makan dan simpan untuk 2-3 hari. Bayangkan 30 tahun sudah berlalu dan saya telah menjadi ahli parlimen, dan pelajar-pelajar ini sedang mengalami situasi yang sama di hostel mereka. Mereka sedang beli roti ini dan mereka sedang kira dan share, dan mereka sedang makan roti. Dan benda ini telah dibawa ke perhatian Kolej Bayu, telah dibawa ke perhatian SEDIC, tetapi perkara ini belum diselesaikan lagi. 30 tahun telah berlalu. Apa yang saya telah merana, hari ini anak-anak muda ni sedang merana. Dan pihak yang terbabit perlu turun padang, meneliti kes ini dan memberi satu pendekatan yang yang telus dan ikhlas. That's what we demand. Ya.
Any other question? Setakat ini saya difahamkan tidak ada apa-apa laporan polis yang telah dilakukan. Dari sudut saya sekarang mewakili mereka, dan saya difahamkan ada beberapa pelajar lagi akan datang berjumpa dengan saya, dan kumpulan ini akan membesar, dan saya bercadang beberapa pelan tindakan saya sekiranya tiada jawapan dalam masa 48 jam, termasuk laporan polis, termasuk menghantar memorandum kepada pihak-pihak tertentu dan sebagainya. So ini adalah sidang media saya yang pertama. Saya akan teruskan dengan sidang media-media yang seterusnya. Kegagalan mereka menjawab akan memberikan saya ruang untuk meneruskan dari pelbagai aspek. I'm contemplating that. Untuk pengetahuan sidang media, saudara yang telah membangkitkan tentang legal action tadi, saya ingin menarik perhatian media dan rakyat Kapa dan rakyat Malaysia. Ini adalah pelajar miskin. Ini adalah khusus untuk membantu golongan miskin. Mereka dapat allowance pun RM400. Alright? Mereka nampak ada ketidakpuasan. Dan golongan muda ni bila ada situasi ketidakpuasan, mereka telah menggunakan channel yang sesuai, iaitu berjumpa dengan pihak kolej. Bila ada penghinaan terhadap diri mereka, mereka telah membuat laporan polis, dan ada juga telah menghubungi beberapa media-media tertentu. Apabila isu ini telah dibangkitkan, saudara-saudaria ini telah menerima satu notis tuntutan daripada peguam yang telah mewakili Kolej Bayu. Bermaksud Kolej Bayu telah menghantar satu notis guaman tuntutan kepada saudara Saundaria. Dan bayangkan, ini adalah golongan miskin yang datang nak mengikuti kursus ini atas dasar akan dapat satu sijil dan RM400. Dan kamu telah menghantar satu notis guaman untuk menutup mulut dia, untuk menghentikan suara rintihan untuk mencari keadilan dan kebenaran dengan menggunakan sektor guaman dan sebagainya. Kalau saudara-saudaria boleh mendapat perkhidmatan seorang peguam, terutamanya di kawasan Parlimen Kapar dari golongan miskin dan sebagainya, tidak perlu dia pergi belajar kursus-kursus seperti ini dan mendapat RM400. Kalau dia boleh dapat seorang perkhidmatan seorang peguam, dia boleh belajar di kolej-kolej yang lebih lumayan dan sebagainya. I mean, come on. These people are poor people and you are threatening them dengan notis guaman. Dan saya bersama dengan panel-panel peguam yang kita telah pilih akan mewakili saudara-saudaria dan akan menjawab notis tuntutan tersebut. Dan untuk menjawab soalan saudara juru wartawan tadi adalah, saya memandang sudut ini dari pelbagai aspek, daripada laporan polis, daripada memorandum, daripada legal avenues. Kita sedang memandang daripada semua situasi. Ini adalah kerana kebelakangan ini, sebelum ini pun kita telah ada di mana dana dah ada untuk membantu rakyat Malaysia, rakyat yang miskin. Tetapi bila dana itu tidak digunakan sebaik mungkin, tidak diselaraskan sebaik mungkin, tidak diberikan kepada golongan sasaran, disitulah masalah kita bertimbul-timbul, masalah kita berganda-ganda, masalah kita tiada penyelesaian. Dan 60 tahun masyarakat India merana kerana situasi sebegini. Jadi apa-apa tindakan seperti ugutan, tekanan, guaman untuk
memberhentikan suara-suara mereka adalah tidak adil, dan saya memandang serius perkara begini, dan kita akan menentang dan lawan secara terbuka. Tambahan kepada itu, ketiga-tiga pelajar ni, anak-anak muda ni pun telah menerima pelbagai panggilan telefon, minta mereka tarik balik kes, laporan polis yang dilakukan. Ada juga yang menyuarakan pandangan-pandangan sinis, pandangan-pandangan yang menakutkan. Saya rasa pihak-pihak ini patut memberhentikan semua tekanan, memberhentikan semua paksaan maupun ugutan terhadap individu-individu ini, dan membenarkan pihak-pihak yang saya sebut tadi menjawab soalan yang saya telah bangkitkan. Itu saja. Any other question? Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi hadir, dan saya mengharapkan liputan sebaik mungkin supaya kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan dari mana-mana sudut. Sekian, terima kasih. Kita akan jumpa dalam masa yang terdekat. Terima kasih. Salam Reformasi. Andri Manakam. Thank you.